Selamat petang dan assalamualaikum semua sahabatku. Jangan heran ya sahabatku semua, pembukaan opening untuk video saya ini saya nampakkan kue. Tadi saya beli kue sahabatku semua, tempat anak buah saya. Semua ini harga 5 ringgit ya sahabatku semua. Kita permudahkan orang punya urusan, insya Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Oke sahabatku semua, seperti biasa kegiatan saya petang nih, saya nak bersih-bersih ya sahabatku semua. Lihat ya sahabatku semua, piring saya ketimbun. Oke sahabatku semua, hari ini untuk kegiatan video saya pada hari ini saya buat vlog bersih-bersih rumah saja ya sahabatku semua. Seperti yang sahabatku lihat di awal video saya tuh, saya cuci piring, sapu-sapu dapur, ruang tamu. Sebenarnya sahabatku semua, saya belum ada, saya ada kerja lain lagi. Macam baju nih saya masih belum lipat, tapi mungkin besok saya buat. Lagipun sahabatku semua, saya baru pulang daripada kampung mak saya, jadi saya malas membuat pekerjaannya sahabatku semua yang berat-berat, macam pekerjaan saya di bokolong rumah saya tuh ya sahabatku semua. Jadi sambil saya rehat-rehat nih, saya nak sembang dengan sahabatku semua tentang kampung saya. Sahabatku boleh search di Google, kampung Batu Putih itu pernah dinobatkan sebagai kampung terbaik, kita silap. Sahabatku boleh search di Google ya, Kampung Batu Putih, Kinabatangan.
Sahabatku tahu, kalau sahabatku mau tahu, itulah kampung saya, tempat kelahiran saya. Di kampung saya itu sahabatku ada kopel. Kopel ini untuk pelancong daripada mana-mana negara. Sahabatku beli search juga di Google, Kopel Sendirian Berhad, Kampung Batu Putih ya sahabatku semua. Oke sahabatku semua, untuk video saya pada hari ini sampai di sini sajalah saya punya video. Seperti biasalah video saya hari ini vlog bersih-bersih saja. Saya harap sahabatku enjoy menonton video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe juga sahabatku semua. Yang sudah subscribe tuh jangan lupa tekan like dan tinggalkan komennya sahabatku semua. Okelah, bye. Assalamualaikum.